Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Hari ini ya, saya dapat satu multimeter Alpha Impress IM9EP ya. Macam ni. Yang dihantar oleh pemiliknya dari Semenyih, tak jauh pun. Dari Semenyih, katanya bila dia tekan button test, dia multimeter ni tak trip. Tekan reset pun tak ada apa, tekan test pun tak ada apa. Lepas tu dia kata line foul tu dia macam merah, malap je. Jadi apakah penyebabnya? Jom. Macam biasa, mula-mula buka skru dulu sebelah bawah ni ya. Kemudian tarik je lah, keluarkan, cabut dia punya itu dulu. Okay, ni rupa bentuk dalam dia. Sama je macam brand Alpha yang lain ni, heater tank, motor pump, AC, motor control, heater control, ELCB board sebelah atas ya. ELCB board dia pakai model E2E. Problem macam ni eh, dia lebih kepada ELCB board ni lah. Sebab bila tekan test dia tak trip, maknanya ELCB board dia ni ada problem. Sebab apa? Saya pun tak tahu. Saya tunjuk sekali lagi ya. Saya tunjuk sekali lagi, saya onkan switch. Lampu yang atas ni nyala. Bila saya tekan test atau reset, dia jadi macam ni. Dia tak trip. Tak berfikir. Okay. Saya tekan test, tak ada apa ya. Reset pun, dia jadi macam tu je. Biasa kalau bila kita tekan test, dia akan ketak. Dia trip. Padam semua lampu. Tapi yang ni tak. Mula-mula, sebelum apa-apa, kita check dulu button ni. Sama ada dia dalam keadaan baik ataupun tak baik. Okay, ambil multimeter, set pada mode buzzer ya. Sebab kita nak test tengok button test reset ni dia okey ke tak. Okay, sini ya, dua pin tepi ni, tekan button ni, okey. Sebelah pula, tekan. Pun masih okey, so button ni tak ada masalah. Jadi problem dia dah tentulah daripada ELCB board. ELCB board yang ni eh, ni ELCB board. Masalah macam ni, sebab masalah ni beza-beza. Kalau kata nak kata IC ni rosak, IC leakage ni rosak, dia simptom rosak dia lain. Kalau kata octocouple ni rosak pun simptom dia lain. Sebab owner ni kata dia dah cuba tukar optocouple tapi tak berjaya juga eh. Kalau kata SCR dia ni rosak, yang tu pun simptom dia lain. Jadi pertama sekali, cuba kita baca voltage pada IC ni. Ni IC dia. VCC IC tu dia pin 8, ground dia pin 3. Kita onkan supply, set multimeter pada volt DC ya. DC. Okey, kat sini. Kemudian probe merah pada pin 8. Hitam pada pin 3. Okay, nampak lah. Voltage dia 9 volt. 9 volt. Okay, dia IC ni kalau normal, sepatutnya dia lebih kurang 11 atau 12 volt. Yang ini dia 9 volt ni. 9 volt ni dia macam supply dia tak cukup. Jadinya bila mengenang kembali peristiwa-peristiwa lalu, bila mengenang kembali ada pengalaman yang lalu kan, lalui benda macam ni, problem ni off dulu. Problem ni lebih kepada kapasitor ni eh. Tak percaya. Kalau tengok kapasitor ni memang tak nampak dia elok lah, tak ada kembung apa pun. Tapi dari pengalaman lalu lah, problem ni saya rasa lebih pada kapasitor ni lah. Jom saya tunjukkan eh. Buka dulu board ni. Hmm.
tak cukup. Ada 4 skru je. Sinar matamu bagai api mengambar. Tahukah engkau dan aku sama. Okay, yang wire tu biar je. Terbalikkan. Belakang ni pun tak ada kesan-kesan burn apa pun. Cuma dia hitam panas je. Tunggu sikit. Kemudian ambil semula multimeter. Set pada mod kapasitor. Nak check dia punya farad. Farad ya, farad. Kedudukan kapasitor dia kat sini ya. Memang kalau tengok kapasitor ni nampak okey je. Tak ada masalah pun, nampak okey, sihat je, tak ada kembung apa pun, leaking pun tak ada. Tapi tak boleh percaya sangat. Kita terbalikkan, kita check dulu dia punya kemana nak letak. Kita check dulu dia punya farad dia. Kapasitor di sini ya. Satu prop merah di sini, satu lagi di sini. Apa eh? 12 UF, 12 microfarad. Nilai ni dah tentulah tak betul. Sebabnya kapasitor ni nilai dia adalah 470. 470 UF. 470 microfarad. Bila kita check tadi nilai dia dapat 12 microfarad. Nilai itu tak betul eh. Ini saya cabut dulu untuk lebih kepastian. Okay, sebab dia ada silikon atas ni. Dia gem. Ini eh. Ini. Kita cuba dulu discharge ke apa ke. Kemudian sekali lagi kita baca dia punya nilai. Berapa? 0.052 nanofarad. Tak betul eh. Sebab sepatutnya dia 470 microfarad. Nilai ni tak betul. Kita cuba ambil yang lain. Yang ini nilai dia 470. Kita cuba check sekali. Ni tak keluar 403 microfarad. Eish, dok ni ni lain. Yang ini kenapa semua kapasiti ni memang indah. Rp408. Betul ke kapasitor ni? Ambil yang baru eh. Yang baru. Kemudian cek sekali lagi. Dapat tak nilai yang okey? Rp483. Oi. Rp481. Boleh lah ni. Yang baru ni. Kemudian pasang semula ya. Oh, nilai dia 470 volt 35 470 microfarad 35 volt. Pasang semula kat sini. Okay, pastikan betul ya positif negatif dia.
kaki yang panjang ini potong. Yang lama buang. Kemudian kita akan tes semuanya. Ini tak payah pasang lagi, biarkan dulu. Kemudian skru pun saya tak pasang lagi. Jadi kita jauh ke bilik. Sekarang kita nak test ya. Dah pasang. On supply. Okay. Nampak eh. Dah menyala. Cuba tekan test. Okey, trip. Reset balik, dia hidup balik. Tekan test, dia trip. Tekan reset, dia hidup balik. Tekan test, dia mati. Dia tekan reset, dia hidup balik. Okey, nampak eh, dia dah okey. Sebab test reset ni dia penting ya. Sebab apa saya kata test reset tu penting? Sebab bila kata satu hari heater tank ni dia rosak, dia short pada body ni. Bila dia short body, sepatutnya motor heater ni dia akan trip. Dia akan padam. Tapi kalau kita test trip ni dia tak padam, buat the problem, itu yang menjadi masalah. Saya akan pasang semula dia punya out. Boleh. Dan ikat dulu skru dia. Saya on semula. Okey, dah okey. Lampu dia pun dah cantik menyala. Test reset dia okey. Saya akan test tanpa masukkan air. Sebab yang lain owner ni kata dia tak ada problem. Cuma dia risau yang test reset tu je lah. Dia tak function. Saya hidup eh. Test. Okay, dah sihat. Jadinya setakat itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Bertemu lagi pada episod yang akan datang.